Pemirsa, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Shihab memenuhi panggilan Bareskrim Mabespori sebagai saksi ahli terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahaya Purnama. Kedatangan Rizik Shihab untuk menyempurnakan BAP. Rizik Shihab tiba di kantor Bareskrim sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Rizik Shihab mengatakan pasca gelar perkara dan meningkatnya status hukum kasus dugaan penistaan agama ke tahap penyidikan, maka ada sejumlah materi berita acara pemeriksaan yang perlu disempurnakan, sehingga dirinya kembali datang ke Bareskrim Polri. Pemeriksaannya kali ini pun dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli agama dari pelapor, yakni Ketua FPI DKI Jakarta Muhsin Alatas. Terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahaya Purnama pada 27 September 2016 lalu di Kepulauan Seribu dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 hingga berujung pada penetapan Ahok sebagai tersangka. Sementara itu, pasca penetapan Ahok sebagai tersangka dan meningkatnya status hukum kasus ke tahap penyidikan, kepolisian telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi ahli dan fakta. 7 di antaranya saksi fakta adalah warga Kepulauan Seribu yang berada di tempat kejadian. Api saya selaku saksi ahli agama dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Nah, sengaja saya datang lebih cepat supaya berkas itu segera selesai agar besok atau lusa segera dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, supaya lebih cepat lagi di P21 dan lebih cepat lagi untuk digelar sidang. Berdasarkan hasil gelar perkara yang saya juga hadir pada saat gelar perkara, ada materi-materi yang saya lihat memang harus dilengkapi. Nah, termasuk penyertaan bukti-bukti juga yang harus disempurnakan, kemudian juga dalil-dalil yang harus lebih di